Lagi ada dua ekor jahanam bangsat dalam BM ni, Eng Cincai dengan saya cakap lah pasal isu yang papasan apa semua. Lepas tu dia cakap, saya rasa kita ada dengar macam Datuk Sinoza bangkitkan isu kena bayar macam yalah, lebih kurang macam tu lah coach. Dia cakap bayar papasan ke, bayar denda bila Lizzie nak keluar. Tak, sekarang ni kenapa baru bangkitkan? Kenapa baru bangkitkan? Pasal apa? Pasal Lizzie ni top single kan? Ha. Cuba kalau orang lain, tak ada pun, tak bunyi pun. Macam Jumwe keluar, tak ada bunyi pun. Nak kena kena bayar. Ha. Kenapa Lizzie Jah, kenapa berbunyi, kena bayar pampasan. Ha. Tak, benda ni seharusnya daripada zaman saya tu lah. Kekalkan benda tu. Tak kira lah, tak kisahlah presiden tukar 50-60 kali pun. Supaya kita tidak menggalakkan player ni keluar sesuka hati. Itu je. So bila dia buat benda tu kan, teruslah kekal. Kenapa pula aku seorang yang kena? Kenapa pula aku seorang yang kena? Saya seorang yang kena. Habis yang lain? Lagi ada dua ekor jahanam bangsat dalam BM ni, Eng Cincai dengan Kenny Goh ni. Memang jahanam badminton Malaysia, tahu tak? Memang jahanam. Dua ni, dua ekor ni bangsat lahanat ni. Yang presiden ni ikut je. Sebab tu dia orang ni, yang dua ekor ni kat dalam ni bermaharaja lela. Suka-suka dia je nak letak siapa sini, siapa sini. Ni, dua ekor ni. Cuba buang dua ekor ni. Apa? Dia cakap, okay, kalau dua orang ni keluar, siapa nak ganti? Buanglah dulu. Buanglah dulu, tengok. Kalau berani, kau letaklah jawatan. Itu je, simple.